kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara menghilangkan background dalam waktu 5 detik. Pertama, kita masuk dulu ke Google. Kemudian kita ketikkan di address bar ini remove.bg. Seperti ini, remove.bg. Ini akan saya perbesar biar kelihatan. Nah, tulisannya seperti ini, remove.bg. Kemudian di enter. Maka akan tampil jendela seperti ini. Tinggal kita klik saja, select. Kemudian kita cari foto ataupun apa gambar apa saja yang akan kita hilangkan backgroundnya. Tidak harus foto, bisa benda, mobil atau pesawat atau apa saja benda yang akan kita hilangkan backgroundnya. Nah, dengan cepat sekali ya, 5 detik sudah jadi. Mudah bukan? Nah, di sini sudah merupakan gambar tanpa background dan ini berbentuk PNG, bisa kita download di sini. Nah, ini hasil downloadannya terlihat di bawah kiri. Ini bisa kita klik kanan lalu kita lihat ya foldernya. Kita bisa tampilkan. Nah, ini hasil dari downloadan. Sudah tidak ada backgroundnya. Coba kalau kita taruh di PowerPoint, apakah backgroundnya masih ada? Nah, saya buka PowerPoint. Kita cari yang ada backgroundnya. Lalu nanti kita taruh foto tadi hasil menghilangkan background tadi, apakah nanti terlihat? Kita buktikan di sini apakah terlihat backgroundnya sudah hilang. Insert foto, kita cari fotonya tadi. Ini dia, kita insert. Nah, sini sudah terlihat backgroundnya sudah hilang dengan bersih dan foto ini bisa kita geser, kita perbesar atau perkecil. Demikian tutorial menghilangkan background ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam.